ya, pada kesempatan kali ini Pak Adi dan Uji mau menyampaikan sesuatu. Oke anak-anak, saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Akan tetapi anak-anak belum diizinkan untuk belajar di sekolah. Kenapa ya Pak Adi, Pak anak-anak belum diizinkan untuk belajar di sekolah? Kenapa ya Bu? Katanya sih Bu, ada virus corona. Oh iya, apa itu virus corona Pak Adi? Virus corona itu virus yang menyerang sistem pernafasan kita, yang mengakibatkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru, hingga kematian loh Bu. Perlu anak-anak ketahui bahwa virus corona ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, maupun perempuan. Dan yang harus anak-anak ketahui bahwa infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Seiring dengan berjalannya waktu, virus corona ini menyebar di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, bahkan kota kita tercinta Semarang ini. Wah, berarti virus corona itu berbahaya ya Bu Puji? Betul sekali Pak Adi, virus corona sangat berbahaya. Akan tetapi bisa dicegah. Yang pertama, anak-anak harus sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan face shield atau masker jika keluar rumah. Yang ketiga, jaga daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan berjemur. Dan yang keempat, tidak perlu keluar rumah kecuali ada hal yang penting. Yang kelima, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir nih Pak Adi, apa Pak Adi yang terakhir yang harus kita lakukan Pak Adi? Tentunya jangan lupa berdoa dan bersolawat. Iya betul sekali, kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera diangkat sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah lagi dan bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Amin. Ya kiranya sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya teman-teman. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.